saya hormati dan saya cintai. Sebelum saya memotong tumpeng, marilah kita menunggu, yaitu suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengirim Bapak, yaitu pada hari jadinya pada tanggal 22 Juni tahun 1901. Maaf. Dan maksud daripada merayakan ulang tahun Bapak ini yaitu untuk mengenang kembali almarhum Bapak yang telah meninggalkan kita semua, tetapi mewajibkan kita semua untuk merintis dan meneruskan apa yang telah diterima Bapak, yaitu suatu kebaktian kepada Tuhan melalui kesayangan. Dengan lahirnya Bapak, lahir juga subur, yaitu suatu persaudaraan kejiwaan di mana manusia dididik dan dikembangkan melalui susila budi dharma, yaitu di mana Bapak atas kemurahan Tuhan menerima bimbingan-bimbingan dan menerima penerimaan yang telah diteruskan ke kita semua. Dan tentu saja kita tidak cukup untuk menyukuri setiap tahun, tetapi harapan Bapak, saudara-saudara sekalian mempunyai kewajiban yaitu meneruskan pekerjaan Bapak yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu untuk dikembangkan untuk seluruh manusia yang membutuhkan jalannya yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Demikian saudara sekalian, maka baru sekali kita merayakan ulang tahun Bapak ini dengan penuh hikmat, karena Bapak adalah Bapak dari saudara sekalian, di mana seluruh anggota-anggota subuh di seluruh dunia saya kira juga merayakan hari ulang tahun Bapak seperti sekarang ini. Dan semoga Bapak selalu di dalam kedamaian dan kemuliaan, dan kita semua di dalam keselamatan dan kebahagiaan.
brothers and sisters whom I love and respect. Today, on Bapak's birthday, in fact, we give thanks to Almighty God that Bapak was sent to us on this day, the 20th of June, 1901. And of course, the birth of Bapak also meant the birth of Subud. And so, Bapak, we remember this day because it also represents the time Subud arrived in this world. Thank you.